Ambisi timnas Indonesia U19 buat Meksiko angkat koper dari taulan turnamen 2022. Timnas Indonesia U19 akan melawan Meksiko di laga ketiga grup B taulan turnamen 2022 pada Minggu, 5 Juni 2022. Skuad Garuda mengincar kemenangan. Laga timnas Indonesia U19 versus Meksiko jadi penentu tim yang mana akan menemani Venezuela ke babak semifinal. Karenanya kedua negara dipastikan bertanding habis-habisan. Meski Meksiko dikenal sebagai salah satu negara sepak bola di Amerika Latin, hal itu tak membuat nyali timnas U19 ciut. Asisten pelatih timnas U19 Zenan Radoncic menyatakan tidak ada kata menyerah hingga peluit akhir. Timnas Indonesia kini memiliki 3 poin sama halnya dengan Meksiko, hanya saja tim merah putih unggul produktivitas gol. Sebelumnya timnas U19 menang 1-0 atas tim kuat Afrika Ghana. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh bek milik Persija Jakarta Raka Cahyana pada awal babak kedua. Melawan Meksiko, Zenan Radoncic berharap pemain timnas U19 tampil solid seperti kalahkan Ghana. Ketenangan, kerjasama, dan saling percaya adalah kunci untuk raih 3 poin. Meski demikian, Zenan menyampaikan sedikit evaluasi ke pemain U19, yakni soal kehilangan bola. Hal itu harus diminimalisir saat bertemu Meksiko. Timnas Indonesia U19 membawa 22 pemain ke Taulon Cup 2022. Turnamen ini menjadi salah satu persiapan menuju Piala Dunia U20 2023 yang akan dihelat di Indonesia.